Kentang atau solanum tuberosum bagi petani merupakan sumber keuntungan yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sayuran lain. Kentang memberikan kembalian yang lumayan, mempunyai pemasaran yang baik dan tidak mudah rusak. Sebagai sumber kalori, protein dan juga vitamin, kentang biasa dimanfaatkan sebagai sayuran. Dalam agroindustri, kentang juga dimanfaatkan sebagai keripik kentang, kentang goreng atau french fries, dan pati kentang juga dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Menurut Badan Pusat Statistik, selama periode 2008-2012, produksi kentang relatif tidak beranjak naik secara nyata, yaitu pada kisaran 950.000 sampai 1 juta ton, dengan produktivitas yang masih rendah pada kisaran 15,9 sampai 16,7 ton per hektar. Produksi kentang selama ini masih mengandalkan kentang dataran tinggi. Pengembangan kentang di tempat lain seperti dataran medium masih belum digarap secara serius, padahal potensinya sangat besar untuk mendongkrak produksi nasional. Pengembangan kentang di dataran medium telah dilakukan di berbagai wilayah seperti di Tapanuli Selatan, Majalengka, Tegal, Magelang, Salatiga, Sleman, Malang, dan Tabanan. Hasil yang didapat petani cukup menjanjikan. Di daerah tersebut, kentang ditanam setelah padi dan varietas yang sering ditanam yaitu varietas Cipanas, Aquila, DTO28 dan DTO33 yang mempunyai produktivitas antara 11 sampai 24 ton per hektar. Di beberapa tempat seperti Magelang, Salatiga, Tegal, Sleman dan Tabanan, varietas DTO33 dapat mencapai hasil lebih kurang 20 ton per hektar. Hasil ini cukup memberikan gambaran bahwa potensi kentang yang dikembangkan di dataran medium cukup menjanjikan. Pengembangan kentang di dataran medium memiliki tantangan tersendiri. Suhu tinggi serta pola curah hujan yang berubah-ubah dapat menjadi masalah dalam proses budidaya kentang. Kedua hal itu akan memengaruhi perkembangan tanaman kentang maupun OPT yang menyerang. Namun jangan khawatir, masalah tersebut dapat disiasati dengan cara menurunkan suhu tanah dengan melakukan tumpang sari kentang dengan tanaman lain seperti jagung, penggunaan mulsa jerami, serta penanaman dengan sistem baris ganda. Pada tumpang sari kentang jagung misalnya, jagung ditanam 2 minggu sebelum penanaman kentang. Selain menurunkan suhu tanah, tanaman jagung juga dapat menurunkan intensitas cahaya matahari dan kecepatan respirasi tanaman kentang. Hal ini memungkinkan tanaman kentang tumbuh dengan baik dan berdaun lebar. Untuk menjaga ketersediaan air tanah, dapat dilakukan dengan membuat bedengan. Bedengan sebaiknya dibuat dalam ukuran yang lebih lebar dengan tujuan agar air siraman dapat bertahan lebih lama di dalam tanah. Penurunan suhu tanah juga dapat dilakukan dengan menggunakan mulsa jerami dengan ketebalan lebih kurang 5 cm dan dipasang 2 minggu setelah tanam. Selain menurunkan suhu tanah, mulsa jerami juga berguna untuk menekan populasi thrips yang merupakan hama tanaman kentang. Setelah tanaman kentang berumur 3 minggu, turus bambu mulai dipasang. Turus bambu berfungsi sebagai penegak tanaman agar permukaan daun dapat terpapar sinar matahari sehingga meningkatkan efisiensi fotosintesis dan mengurangi kelembaban mikro sebagai pencegahan terhadap perkembangan penyakit. Turus dipasang di guludan. Guludan sebaiknya dibuat dengan tinggi 40 cm agar tanaman terhindar dari genangan air penyiraman
atau air hujan, dan mencegah tanaman menjadi layu karena terendam air. Agar hasil kentangnya maksimal, jangan lupa memberi pupuk sesuai takaran dan kondisi tanah. Kombinasikan penggunaan pupuk kandang dengan pupuk kimia sesuai kebutuhan tanaman. Jika kentang ditanam tumpang sari, maka waktu dan jumlah pupuk yang akan diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tumpang sari tersebut. Gangguan OPT juga harus diwaspadai. Pasanglah perangkap lekat warna kuning dipasang 2 minggu setelah tanam, sebanyak 50 buah per hektar, untuk mencegah serangan kutu daun, kutu kebul, dan lalat pengorok daun. Waspadai penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Tumpang sari kentang dengan jagung dapat mengurangi serangan penyakit ini. Pencegahan penyakit kentang juga dapat dilakukan dengan melakukan perendaman benih yang akan ditanam selama 15 menit dengan bakterisida streptomisin sulfat 20% dengan dosis 2 gram per liter. Cara lainnya adalah dengan melakukan penyiraman bakterisida kalsium hipoklorida 1% sebanyak 200 ml per tanaman dengan interval 1 minggu sejak 2-8 minggu setelah tanam. Pemberian fungisida berbahan aktif ganda harus dilakukan pada awal pertumbuhan tanaman untuk mencegah penyakit fitoftora. Dengan menerapkan cara budidaya yang baik dan benar, kentang dapat berproduksi baik di dataran medium. Hasil yang diperoleh petani juga akan maksimal. Jika budidaya kentang di dataran medium bisa dilakukan di lebih banyak tempat lagi, maka produksi nasional akan terdongkrak.